Sudah bintang 2, Krisnamurti langsung gelar FGD Cegah Kejahatan Lintas Negara. Divisi Hubungan Internasional Polri mulai melakukan pembahasan kejahatan lintas negara atau transnational crime. Alhasil, Badan Nasional Pengelola Perbatasan BP2MI dan Polisi Negara Tetangga dilibatkan. Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri Irjen Pol Krisnamurti mengatakan, optimalisasi Polri dan BNPP ditekankan dalam upaya pencegahan dan penegakan hukum terhadap masalah kejahatan lintas negara. Krisna menerangkan, persoalan ketahanan di wilayah perbatasan menjadi sangat penting karena lintas perbatasan berpotensi menjadi lalu lintas tindak kejahatan antar negara. Dengan demikian, pengelolaan perbatasan menjadi peran penting pihak kepolisian dalam upaya pencegahan dan penegakan hukum. Oleh karena itu, anggota Polri atas Polri dari negara tetangga turut membahas juga rencana kantor pendirian kantor perwakilan di wilayah-wilayah perbatasan. Salah satu di antaranya adalah membangun kantor liaison office di perbatasan yang dapat menyelesaikan masalah-masalah transnational crime secara teknis dengan cepat. Selain Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri Irjen Pol Krisnamurti, hadir pula Dirjen Bea dan Cukai Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan dan BP2MI dalam kegiatan Focus Group Discussion Perbatasan. Tidak hanya itu, terlihat pula Kasubag Amerika Eropa di set NCB Interpol Indonesia serta 62 Kapolres pada wilayah perbatasan Indonesia seperti di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi Utara, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, serta Papua. Bapak Kapolri sangat concern masalah pemeliharaan Kaptipmas dalam negeri. Jadi pada prinsipnya salah satu dalam rangka menjaga kita dari infiltrasi transnational crime, masalah-masalah transnational crime, masalah ketahanan negara itu adalah perbatasan. Di sana itu melintas orang, melintas barang, ya, dan perlintasan-perlintasan lainnya termasuk hewan. Ya. Nah, perbatasan ini kita sudah punya, ya, Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Tugas kami di Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah mengoptimalkan dukungan terhadap BNPP dalam rangka mengelola perbatasan, terutama yang terkait dengan permasalahan transnasional crime. Nah, inilah yang sekarang rakor ini dibahas, bagaimana mengoptimalkan peran Polri dalam pencegahan transnasional crime. Kita bicara pencegahan, pencegahan dari penegakan hukum, maka duduk bersama ya anggota Polri dengan para atase Polri dari negara tetangga.